Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview hotel kapsul ya, di mana hotel ini sangat murah sekali, yaitu sekitar 50.000 semalam ya. Ini tempatnya di sleeping room di Yogyakarta. Ini tampilan di depannya ya. Jadi di sini kalau kita mau santai-santai bisa ya di depan sini di terasnya. Sangat mendukung sekali ya untuk kita bersantai-santai di sini. Suasananya enak. Oke, di sini tempat kita check in ya. Seperti saya sebutkan tadi, semalamnya itu 50.000 ya. Oke, kita lihat ya bagaimana hotel kapsul ini ya. Jadi kita lihat. Jadi seperti ini penampakannya ya, hotel kapsul. Jadi dia dibuat petak-petak ya, ada 6 ranjang, jadi 3 di bawah, 3 di atas. Ini kita bisa lihat ya, ini isinya di dalamnya. Jadi masing-masing dikasih satu tempat tidur. Terus di situ kalau kita lihat ada colokan ya, sama lampu. Jadi kita bisa ngeces ya. Di sini disediakan selimut sama bantal. Tuh, kalau kita lihat di atas. Nih. Kita naik ya tangganya ya. Nih. Sama ya isinya, ada lampu. Jadi kalau misalnya kita mau, ini kan gelap ya, kalau kita misalnya perlu mau baca segala macam, kita bisa nyalakan lampunya. Di situ bisa juga untuk ngecas HP. Jadi untuk satu orang cukup ya. Nih. Di sini juga ada gorden ya. Jadi kita bisa tutup. Terus di sini disediakan lemari ya untuk kita naruh barang. Seperti saya ini naruh barang di sini ya, lemarinya disediakan khusus. Nih, lemarinya masing-masing ada. Jadi kalau kita bepergian sangat cocok sekali ya tinggal di sini ya. Ini juga dilengkapi dengan AC ya. Ini ada tempat cermin. Kita lihat mungkin timbul pertanyaan kalau makan seperti apa. Di sini disediakan juga meja makan ya. Setiap pagi kita dapat sarapan. Nah, ini minumannya gratis ya, kopi dengan teh. Jadi sepuasnya kita mau minum. Tapi di sini kita harus cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri ya, disediakan. Di sini tempat air minumnya ya. Untuk yang muslim juga jangan khawatir ya, karena di sini disediakan musola untuk tempat kita sholat. Terus bagaimana kalau misalnya kita buang hajat ya? Ini ada WC-nya juga disediakannya. WC-nya juga bersih, dilengkapi dengan shower ya. Oke, sampai di sini review saya. Sampai bertemu di review selanjutnya. Sampai jumpa.